Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alan Topping di channel Alan Topping juga. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara pemasangan atau pemasangan velg Vario ya ke motor. Ini velgnya velg Vario 150 yang akan kita pasangkan ke Aerox ya tahun 2022. Jadi untuk cara pemasangannya ini ya. Sini untuk bos yang sebelah kiri kita ganti ya. Berarti kan sini kita bikin dari bengkel bobot atau dari bahan yang sesuai aja ya. Dan untuk ukurannya silakan aja sesuaikan dengan kebutuhannya. Pasnya segimana segimananya ya. Dan ini untuk cakram depannya dan kepala babi depannya kita gunakan RCB ya, kita pakai bracket lagi. Untuk velg Vario ini yang kita pasang ke Aerox kita harus merubah itu dudukan cakramnya ya. Kita pakai bracket lagi seperti ini, perhatikan sini. Kita pasang, kita bautin sini. Satu, sama untuk yang lain-lainnya juga seperti itu. Ini hasil pemasangannya. Kita pakai velg Vario ya, Vario 150 yang kita instalasikan atau kita pasangkan ke motor Aerox ya tahun 2022. Untuk velg belakangnya di sini sedang proses bubut ya. Kalau untuk velg belakangnya kita sedang bubut dulu. Kita tunggu hasil bubutnya ya, nanti akan kita reviewkan. Dan sini untuk bos armnya ganti ya, kita bikin seperti ini. Sesuaikan aja dengan kebutuhannya, pasnya berapa senti-sentinya. Ayo tadi mati dulu. Ini aja ya, sesuaikan ukurannya, paskan aja nantinya maunya segimana segimananya. Oke, ini untuk velg belakangnya kita sedang bubut ya, nanti kita akan pasang dan tunggu dulu proses bubut selesai ya. Oke, ini untuk depannya udah kita terangkan ya, apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang dirubah. Oke ya bro ya, kita tunggu untuk velg belakangnya. Oke, ini velgnya udah kita bubut ya. Oke, perhatikan sini. Ini untuk velg belakangnya sama menggunakan Vario juga ya. Vario 150. Dan sini untuk isinya dipapas ya. Ini dipapas. Sesuaikan aja agar dia tidak mentok ya. Dan untuk ini juga dibubut. Oke, ini menggunakan Vario 150 ya. Cara merubahnya seperti ini bro. Kalau untuk yang sebelah sininya kita tidak rubah ya, tapi kita hanya bubut area sini dan area sini ya. Oke, ini lagi. Oke, kita langsung pasang aja. Apakah sesuai sama? Thank you.
2023 menggunakan velg Vario. Cara cari mungkin ya, apa aja yang kebutuhan, apa aja yang kebutuhan. Makanya videonya selesai ya, teman-teman paham ya. Kemudahan juga jadi bahan teman-teman juga untuk teman-teman yang mau berubah motornya jadi atau menggunakan velg Vario ya, 150. Oke, mantap. Kemudian baunya aku mengajar ya. Vario motor Alnyo Aerox ya, 155 tahun 2022. Masa challenge ini ya, oke, berbenar. Video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di mana berada. Yang sudah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ya, tombol loncengnya dikit ya, agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi berita-berita terbaru di sisi kita punya otomotif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.